tahun 1936. Saya ada lengkap buku itu. Kemudian diikuti dengan banyak video yang saya buat turun daripada YouTube dan juga buku-buku yang berkait dengan hal Picasso. Diikutnya data yang saya peroleh. Pertama, catatan lanskap kubisme Picasso yang dikaji, isunya ialah berkait dengan hal isi. Yang pertama, perihal manusia. Lukisan-lukisannya tuan-tuan boleh lihat, saya nyatakan di situ, iaitu wanita di Avignon yang dicipta pada tahun 1907 yang menjadi penanda aras yang pertama catatan kubisme Picasso. Kategori kedua ialah berkait dengan hal tempat, factory in Horta di San Juan, di sekarang ada disimpan di Museum St. Petersburg, Rusia ataupun Rusia. Kemudian diikuti dengan yang ketiga, isinya perihal mood, suasana dan keadaan. Yang keempat, isinya ketara menyindir kelompok manusia tertentu dan sejenisnya. Misalnya contoh lukisan yang bertajuk Two Naked Figures, 1908, The Nude Woman, dan yang kelima, isinya berupa pemikiran futuristik ataupun sifat-sifat keadaan pada waktu depan. Dan yang terakhir ialah isinya bersifat edukatif ataupun mendidik. Contohnya dalam lukisan yang bertajuk Violin and Guitar. Baiklah, prinsip pemilihan catatan Picasso untuk kajian ini. Ada 6 kategori. Yang saya sebut tadi ialah keprihatinan mengenai manusia, tempat, mood, suasana dan keadaan. Pemikiran saintifik. Yang kelima berkait dengan hal futuristik. Yang keenam sifat edukatif. Di sini ada kaitannya dengan katalog bertajuk Picasso 40 Years of His Art, Picasso 1939. Kata-kata Picasso juga diambil kira untuk kajian ini untuk meneliti perkaitannya dengan catatan yang dikaji. Dan di situ tuntutan kajian berasaskan kesenian itu memang suatu yang perlu, kerana di situ kita dapat mengukur ketepatan. Kekuatan ciri catatan kubisme berkait dengan hal unsur-unsur tampak dan tidak tampak ditandai pemikiran yang tinggi. Ini saya nyatakan di sini petikan ini saya contoh tajuk-tajuk lukisan yang berkait hal itu. Balik cerita pasal kubisme tadi, saya kongsi sedikit berkait dengan hal pengertian asas. Ia merujuk pada bentuk kub dan persegian atau geometri. Kemudian digambarkan jasad-jasad watak dalam catatan bersegi-segi. Kemudian Picasso turut menegaskan bahawa aliran kubisme sama seperti aliran kesenian yang lain, mengandungi elemen asas catatan, iaitu garisan, bentuk, warna, tona, komposisi, texture ataupun tekstur, pergerakan dan ruang. Elemen persegian iaitu isi cerita dalam karya, unsur ilmu, message, latar budaya, ekonomi, politik dan agama juga ada. Ini saya nak kongsi juga berkait dengan hal sebuah lukisan Picasso tanpa tajuk lukisan terakhir, lukisan aliran kubisme terakhirnya yang dilukis pada 8 April 1973, beberapa jam sebelum Picasso meninggal dunia. Jenis yang sama juga ada lukisan yang lain seperti abstract guitar, head of a woman, figure and profile, visage ataupun face. Visage itu ialah sebutan Perancis, ya. Kemudian Picasso menggambarkan secara abstrak lukisan tanpa tajuk yang terakhir ini. Dan di sini bentuk ringkasnya ada garisan halus tetapi membentuk form yang besar. Unsur kubisme yang terakhir ini jelas ciri persegiannya. Dan di sini saya berpendapat dan saya terkesan bahawa berdasarkan juga pada kata-kata sebelumnya Picasso,
Itulah gambaran perasaan Picasso yang diwakili dua bulatan merujuk mata dan emosi yang tidak kesampaian. Ini meletakkan audien berada di landasan yang syarat dengan permintaan Picasso agar memahami maksud akhirnya sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Latar perisian keputihan juga menggambarkan percikan cahaya yang boleh berupa tanda kehadiran sakratul maut yang dihadapi oleh Picasso pada 8 April 1973. Ini lukisan yang terakhir, Cubism. Jadi kita nampak di situ secara keseluruhan mood dalam lukisan ini adalah mood yang sedih, mood yang sayu, mood yang mengharap bantuan, itu ceritanya. Kemudian teknik penciptaan unsur-unsur dalam catan lebih kreatif, ini satu lagi kesemiawaan catan Picasso, Cubism Picasso ya. Kemudian berikutnya, inilah yang pertama yang saya katakan tadi, tajuknya berkait dengan hal wanita-wanita di Avignon. Ini ialah lukisan yang dia kata tahun 1907 yang mengandungi sindiran-sindiran kepada manusia tertentu dan sejenisnya, kemudian berkait dengan hal pemikiran masih akan datang ataupun futuristik. Ini ialah kehidupan manusia pada masa akan datang, dan sekarang ni pun sudah banyak ketara, iaitu berkait dengan hal tak pandai pakai pakaian. Itu ini Picasso. Ini ialah potret Picasso. Ini ialah lukisan yang saya nak kongsi. Lukisan Picasso yang dilukisnya pada usia 14 tahun sebagai syarat untuk masuk universiti. Gambar watak yang lelaki itu ialah bapanya yang berlakon sebagai model. Itu ceritanya. Ini ialah contoh lukisan yang bersegian tadi yang dikaitkan dengan hal muka perempuan, head of a woman, merujuk pada ramai perempuan, puluhan perempuan yang ketemu Picasso, yang Picasso menegaskan bahawa dia melukis lukisan muka perempuan itu macam lukisan jenis macam ini. Kalau Jacqueline, dia lukis sampai 400 buah. Kalau Dorama, dia lukis sampai 14 buah. Jadi Brigitte Bardot juga pernah dilukisnya dalam bentuk yang gini. Kerana kata Picasso, orang marah kepada dia bila melukis gambar perempuan yang dalam kata mudah difahami ialah hodoh, bersegi-segi. Picasso jawab, dia tidak nampak cantik. Jadi dia nampak begitu, begitulah dilukis. Contohnya macam satu ayat yang sangat terkenal, kata Picasso, kalau saya melukis kuda liar, saya tidak melukis kuda, tapi saya melukis keliarannya itu, sifat liarnya itu. Ini contoh lukisan tajuk yang sama, lukisan Ladies of Avignon ini dilukis berbelas-belas buah. Hanya bezanya sedikit warna dan juga bentuk-bentuk. Ini adalah gaya Picasso. Berkait dengan hal yang ketiga tadi, kehebatan ataupun keistimewaan catatan Cubisme Picasso, elemen geometrikal lebih rencam pada bentuk. Jadi ini kalau nak dikaitkan dengan kongsi tentang Picasso, nama penuhnya ialah Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz Y. Picasso. Itu dalam kad pengenalannya. Tapi akhirnya orang panggil dia Pablo Picasso. Itu. Sekian setakat ini rasanya saya. Ini contoh-contoh lukisan. Oh ni maaf Tuan Runani, saya lupa. Kesimpulan ya. Sebelum kesimpulan, saya nak nyatakan juga, nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa titik temu Cubisme Picasso dengan seni kontemporari, ada 7 titik temu. Jadi di sini yang pertama berkait dengan hal ciri futuristik ataupun gambaran masa depan, gambaran permukaan, surface structure. Kedua, gabungan efek penggunaan alat lukis ke atas warna di atas kanvas, iaitu efek legap, efek nipis. Ketiga, unsur rentas bidang, iaitu bidang matematik dan sejenisnya, misalnya geometri, fizik dan pengiraan dalam bidang kesenian serta keindahan. Keempat, idea futuristik tadi.
dalam pada permukaan dalaman deep structure. Kelima, cara pengucapan bahasa visual yang berbeza-beza dan cara dicipta untuk menjelaskan sesuatu yang satu isu. Keenam, nilai keberanian seniman ada pada karyanya. Dan ketujuh, berkait dengan hal nilai kerohanian keagamaan yang ketara. Kemudian kesimpulannya, mengkaji catatan kubisme Picasso menerusi 6 prinsip kerangka konseptual gaya Picasso, iaitu unsur tampak dan tidak tampak dalam catatan ditandai pemikiran laras tinggi. Kedua, teknik penciptaan unsur dalam catatan lebih kreatif. Yang ketiga, elemen geometrical lebih rencam pada aspek bentuk ataupun form. Keempat, perluasan makna berdasarkan karya kubisme lebih berkesenian. Kelima, perubahan demi perubahan dalam catatan terselah. Dan keenam, keunikan tersendiri berasaskan dua perkara, iaitu pertama, kata-kata Picasso, dan yang kedua, elemen dalam catatan-catatannya. Keduanya wujud perkaitan atau relevansi. Jadi ciri khusus kubisme dikenal pasti tidak ditandai pada had masa, tetapi berkeadaan sama dan tiada usia khusus hingga ia sentiasa sesuai pada sebarang masa. Ini ialah pendapat Profesor Ahmad Zainuddin, Naib Chancellor University Malaysia Pahang, bila saya wawancara berkaitan dengan Picasso. Jadi berikutnya, ini sudah dinyatakan tadi. Jadi itulah Tuan Ronaldi dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan, saya tamatkan di situ kerana masa rasanya dah tamat kot. Terima kasih. Hahaha.